Dua adik kandung Natalie Holzer jadi mualaf. Nadia Holzer dan Tasya Holzer, dua adik Natalie Holzer, memutuskan memeluk agama Islam pada bulan Ramadan. Keduanya memutuskan jadi mualaf tanpa paksaan. Bahkan Tasya punya keinginan tersebut sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, Tasya baru mendapat hidayah menjadi mualaf saat ini. Diketahui Tasya mengucapkan kalimat syahadat pada malam ke-27 Ramadan. Saat ia didampingi oleh Natalie Holzer dan dituntun oleh seiring ustaz. Sedangkan Nadia Holzer lebih dulu beberapa hari lebih dulu dibandingkan Tasya. Namun ternyata Nadia memutuskan masuk Islam tanpa sepengetahuan Natalie Holzer. Natalie pun mengaku cukup kaget saat mengetahui kalau Nadia sudah menjadi mualaf ketika ia bangun tidur. Natalie menegaskan kalau adik-adiknya memutuskan untuk pindah agama bukan karena paksaan. Natalie mengaku sangat bahagia bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini bersama adik-adiknya.